semuanya, ketemu lagi dengan Sakura. Sekarang saya akan mengenalkan produk kepada kamu. Produknya apa itu? Mau tahu? Namanya produk makanan. Maaf agak aneh ya. Ya, ini baru pertama kali saya nge-live. Bukan nge-live sih, maksudnya saya videoin produk makanan ini. Bisa dibeli di Grab atau GoFood. Namanya Gitaro. Cari aja di Grab. Bisa dilihat di sini, 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 sini. Dibikin sini. Kalau mau cari, lumayan sih makanan ini. Makanan ini itu kayak ayam rasa-rasa. Misalnya kamu mau beli yang murah, kamu bisa beli di sini. Harganya terjangkau sih. Menurut saya terjangkau. Menurut kamu gimana? Nah, kita lihat aja. Nah, ini dia makanannya. Emang dulu dulu saya pernah beli untuk pertama kalinya. Bungkusannya kayak gini sih. Pas itu lagi ya, kita kan kita nggak tahu. Mungkin orangnya kurangan uang. Ini ada gunting. Dia tetap ada karena COVID-19. Jadi kan harus rapi lah, karena takutnya ada virus-virus masuk atau kayak gimana. Kan lebih terjamin menggunakan ini. Menggunakan apa? Klip namanya. Maaf, lupa. Ayo kita lihat makanannya gimana, enaknya atau enggak. Nah. Oke, kita buka. Baunya itu, it's nice. Oh ya, yeah. Wow, dia dapat ini loh. Ini dia bilang dapat 10 gratis 1. Satunya itu apa? Nasi, sayur, sama 3 ayam. Misalnya kamu udah kumpulin 10 stempel ini. Atau iya, stempel ini. Kamu bisa apa? Bisa ganti satu apa? Satu-satunya lagi yang lain. Dapat free satu lah, lumayan lah. Kumpul-kumpul ini kan lumayan. Kayak Jepang-Jepangan gitu. Menurut saya ya, kayak Jepang-Jepangannya. Ini dia bisa, dia minta kamu untuk komentar. Kalau misalnya makanan ini gak enak, kamu komentar aja nih di Instagramnya, di Tupis. Tuh, wait, what? Nah, itu nanti gue kasih tau kan. Gue taruhin di foto. Tuh. Boleh aja komentar positif sama negatif. Saya lihat dia. Ayo kita lihat di Instagramnya. Di sini. Main sih. Dia. Ya. Begitu. Karena saya lagi pakai api, gak bisa buka Instagram nih. Nantilah saya kasih tahu kamu. Itu yang nanti saya keluarin di sini. Instagramnya apa. Dia, pas saya cek sih ya, dia ada tulis apa gambaran untuk komentarnya ya. Kamu bisa komentar di sana. Jangan like. Kalau misalnya bahasa Tionghoanya lece. Like. I don't know. Aku udah lama gak bicara bahasa Tionghoa ya. Jadi ya begitulah. Ini nih, kamu bisa ke tempatnya langsung. Lebih murah. Ya. Di sana juga ada tulis di Instagramnya. Kalau ada update segala macam kan dia biasanya di Instagram ya. Tuh. Dan si Meran Nurmur 14 Medan, tapi tuh ada apa nomor HP-nya juga, dan WA, WhatsApp. Tapi enggak tahu, jangan ditelepon pula. Ada kerjaan kamu. Tuh, nge-email juga bisa, tapi untuk apa emailnya? Ini ada Instagramnya tuh. Gitaro. Gitaro.
Kalau mau cari restorannya tuh bisa di Gojek, di Grab, Shopee. Di Shopee, emangnya ada orang yang makan di Shopee? Ada sih, itu untuk tuh. Hari kita buka makanannya. Salah. Wih, langsung 30-an. Jadi lebih murah. Tuh, ayamnya yang rasanya sausnya Korea barbecue. Kan berasa itu di fotonya kan Korea barbecue ya. Kita bahas makanannya dulu. Tuh, kita buka semuanya, buka kotaknya semua. Biar kayak yang di channel-channel lain kasih tahu buka kotaknya. Biar terlihat mantap. Tap. Tuh. Kalau dipisah, sausnya tambah 2.000. Lebih enak dipisah sih menurut saya. Soalnya kan dia jadi crispy lagi kalau crispy. Kalau misalnya dipisah kan crispy, bisa lihat originalnya gimana. Karena saya gak ada uang. Dia baru pertama kali saya bikin lagi. Ayo kita makan. This is sauce with. Sausnya udah berasa sampai kulit-kulitnya sih. Like. Lihat. Panjang ke atas. Aduh. Ayamnya gini, tutup dulu ya. Karena ini terlalu enak. Makannya pelan-pelan. Meresap.